Pemirsa, saya lagi berada tepat di Kelurahan Petobo yang pada saat terjadi gempa tsunami di Kota Palu, daerah Petobo ini datarannya atau tanahnya naik setinggi 10 meter kurang lebih dan disusul oleh lumpur sehingga rumah-rumah semua bergeser tempat, tidak pada posisinya semula. Saya sekarang lagi berada di ketinggian kurang lebih 10 meter, pemirsa. Memang di sini terjadi kuburan massal. Diperkirakan banyak yang masih korban yang masih tertimbun di lumpur, pemirsa. Dan tepat di belakang saya ini rumah warga yang menurut keterangan pemilik bahwa rumahnya bergeser kurang lebih 200 meter, pemirsa. Dari posisi sekarang rumahnya bergeser 200 meter. Dan ini kita lihat banyak sekali runtuhan bangunan, mobil-mobil semua bercampur. Tempat saya berada ini tinggi kurang lebih 10 meter dari dataran asli, dari tanah asli, pemirsa. Tempat saya berdiri ini di Kelurahan Petobo, ini di atas ketinggian kurang lebih 10 meter dari tanah asli. Di sini menjadi tumpukan lumpur dan bangunan dan diperkirakan masih banyak korban jiwa yang tertimbun massal di sini, pemirsa. Sungguh sangat tragis gempa Kota Palu. Dan di belakang saya, pemirsa, itu adalah tanah asli, rumah-rumah penduduk yang masih selamat. Dan pemirsa lihat sendiri, saya berada di ketinggian bukit yang terjadi akibat lumpur pada saat gempa.